untuk semua bekas ketenagakerjaan yang terlibat termasuklah Dipus Malaysia Barat ini. Yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Persidangan Perwakilan Nubus kali ke-21. Penyertaan pekerja dalam kesatuan-kesatuan ini sering didorong oleh tiga faktor utama, iaitu ekonomi, perlindungan hak dan sosial, dan mereka meletakkan harapan kepada kesatuan untuk memastikan kepentingan mereka tidak diabaikan. Dengan keahlian hampir 7,000 orang, tentunya ini sebuah kesatuan yang dominan serta memainkan peranan mencorak keharmonian dalam perhubungan dengan syarikat. Saya dengan sukacitanya melancarkan, merasmikan persidangan ini, dan saya ucap selamat persidang. Semoga dia membuatkan hasil yang baik dan berguna. Sekian. Tiga. Kepada masyarakat dari dulu hingga kini, silakan untuk menyerahkan bungkusan buku laporan tahunan UBUS kepada yang amat berhormat Perdana Menteri.